Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton channel ini. Kita kembali lagi di channel ini menyampaikan berita-berita hangat, gosip panas mengenai artis dalam dan luar negara. Mari kita tonton isu-isu hangat hari ini. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tekan tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan dengan berita-berita hangat yang selanjutnya dalam channel ini. Kes saman fitnah RM 2.5 juta yang difailkan penyanyi Siti Nordiana terhadap 5 sekawan berakhir apabila kesemua mereka saling bermaafan. Memetik Insta Online, peguam mewakili Siti Nordiana berkata, perbicaraan kes tersebut tidak diteruskan selepas perbincangan antara penyanyi itu dan 5 defendant untuk menyelesaikan secara baik. Persetujuan tersebut adalah mengikut terma dan syarat yang telah ditetapkan dan kedua pihak bersetuju ia dilaksanakan di hadapan hakim, Dr. John Lee Kin Hau ataupun Muhammad Johan secara terbuka. Kami berharap agar persengketaan terhenti di sini dan biarlah menjadi sejarah pahit yang tidak berulang lagi, katanya. Dalam pada itu, 5 sekawan iaitu Lan Solo, Shura Badron, Nur Sheila Sam dan Razia Ahmad membuat permohonan maaf serta memaafkan Siti Nordiana di hadapan hakim. Malah Siti Nordiana turut membuat permohonan maaf kepada 5 sekawan itu serta menyatakan telah memaafkan tindakan mereka. Itu saja info hari ini. Sekian dan terima kasih.